Setelah resmi dibuka acara seminar nasional kita pada hari ini, tibalah kita pada acara inti, yaitu sesi pertama dengan narasumber Bapak Dr. Randus Hizkia Simarmata MSI dan Bapak Dr. Haji Dodi AR Wijaya Atmaja SH SPM. Oleh karena itu, kami menyerahkan waktu sepenuhnya kepada saudari moderator hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, yaitu Ibu Evi Nur Samsyati. Kepada Ibu Evi Nur Samsyati, Sarjana Hukum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada para hadirin. Kedatangan Bapak Hizkia, Pak Dedi, selamat pagi. Semoga semua sehat. Pak Irfan, ini Pak EBD, Pak Wahab, Bu Artisa, kemudian Pak Tri sebagai dekati. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sudah kenal semua yang menjadi ACFI Nur Samsyati untuk sebagai moderator untuk sesi pemandu sesi yang pertama di dalam seminar nasional prinsip kehati-hatian bagi notaris dalam membuat akte BPJB dan kaitannya dengan Permen Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI nomor 16 tahun 2021 dan memahami permasalahan risiko hukum terhadap akte-akte yang dibuat oleh notaris. Kemudian untuk sesi pertama ini akan ada paparan dari dua narasumber yang mungkin sudah kita kenal semua. Dengan masing-masing akan saya perkenalkan dulu. Untuk ada Pak Hizkia, ini CV-nya panjang banget ya Pak ya. Selamat salam kenal dulu Pak. Saya Hizkia Dini dengan Bapak Dr. Andes Hizkia Simarmata MSI MKN juga ya Bapak ini ternyata ya. SMKN ya, sebagai magister penotariatan. Ya, baru kita tahu ternyata Bapak Hizkia ini juga sebagai calon notaris sebenarnya ya Pak ya. Oke, ini lahir di Pematang Bandar ya Pak ya, 6 Agustus 1998. Riwayat pendidikannya juga banyak sekali Pak. Saya tidak baca, ini hanya riwayat jabatannya aja ya Pak ya. Sekarang Bapak Hizkia ini adalah sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya di Jakarta Utara ya Pak, Kepala Kantor. Dengan penghargaannya banyak sekali, saya tidak bisa sebut satu persatu nih Pak. Oke, ini kemudian ini dengan Pak Hizkia. Kemudian yang kedua ada Bapak Dodi. Ini ada Pak Dodi. Namanya juga lengkap ya Pak ya, panjang sekali. Semua sudah kenal ya dengan Pak Dodi? Udah. Ada Pak Dr. Dodi Ananta Rifandi Wijaya Atmaja SH sebagai pejabat lelang juga kelas 2 di Kabupaten Bekasi. Kemudian sebagai Dewan Pakar ya Pak ya, pengurus daerah IMI dan IPAT Kabupaten Bekasi. Kemudian anggota Majelis Kehormatan Notaris Jawa Barat, Majelis Kehormatan PPL 21 juga, sebagai dosen juga, banyak sekali. Oke, ini dengan dua narasumber ini yang saya yakin akan menarik untuk memberikan materinya. Mungkin langsung saja ya Pak Hizkia, saya persilahkan Bapak Hizkia dulu atau Pak Dodi dulu? Ya dulu untuk memaparkan materinya. Baik. Saya izin ya. Pak. Kalau pakai masker suaranya dengar-dengar. Baik. Yang tinggi tidak disebutkan angkat.
yang rendah tidak disebutkan nama. Kami menghargai semua profesi hadir semua. Jadi untuk bersingkat waktu, biasa di BPN itu selalu disebut yang terhormat, yang tinggi tidak disebutkan pangkat, karena banyak kali pangkat di BPN. Yang kedua, yang rendah tidak disebutkan nama. Ini sudah bisa kita buatkan ini sebagai kebiasaan. Jadi kalau yang terhormat, yang terhormat 20 menit, tak habis lah. Dikasih cuma 20 menit. Iya kan? Pulang. Baik, kita langsung aja to the point. Ya? 40 menit ya? Pokoknya agak panjang ini. Oke. Bisa dibuka kan? Oh, harus lihat ya. Saya berdiri ya. Gak apa-apa ya. Baik. Saya tertarik ini prinsip kehati-hatian bagi notaris dalam membuat akta BPJB dan kaitannya dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang PLBDN nomor 16 tahun 2021. Bapak Ibu, baru-baru saja ini kita dengarkan ada kasus-kasus yang marak, baik itu mafia tanah, adanya jual beli tanpa sepengetahuan orangnya. Artis ini yang sudah terkenal sudah jadil, kemudian inovasi jalan, banyak lagi sebenarnya yang belum diekspos, banyak yang belum diekspos karena banyak juga orang yang tidak suka diekspos, ya kan? Kalau kita buka seluruh Indonesia ini, setiap rakyat daerah pasti banyak masalah. Intinya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Manusia, tender semua. Sudah berjanji, usia usia mati dengan istri. Ya. Istri sudah sakti. Yang jelek datang kalau digodai, tergoda juga. Yang bisa naik, iblis juga. Bapak Ibu, semua perbuatan ya, yang disukai iblis dilarang Tuhan ya? Dilarang. Mencuri dilarang ya? Ya. Menopai Noah dilarang ya? Dilarang. Apalagi memperkosa. Memperkosa kata orang lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Ada satu perbuatan yang dilarang Tuhan, dilarang iblis juga. Apa itu? Memperkosa anak iblis. Memperkosa dia suka. Tapi kalau mau memperkosa anak iblis, iblis juga marah. Ya kan? Sekarang, hak. Apa itu yang dimana hak? Itu adalah sesuatu yang melekat apabila dia sudah merasa memiliki. Kalau saya sudah diserahkan sama saya hak berusaha saya semaksimal mungkin untuk menjaga hak saya, apapun yang terjadi akan saya pertahankan hak saya. Ya. Maka sekarang kalau ada harta kita, berusaha kita semaksimal mungkin harta kita itu kita pertahankan. Pekerjaan Bapak Ibu, pekerjaan yang mulia, membuat akta otentik ini harus dipegang. Prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, yang pertama, perlu ketelitian dalam pengecekan kelengkapan data baik yang tidak tercatat dan tercatat sesuai amanat undang-undang sebelum dibuat akta yang sah. Makanya Bapak Ibu, meskipun yang namanya BPJB itu tidak diharuskan namanya, harus cek bersih. Ya kan? Tapi Bapak Ibu tidak tahu
dicocokkan buku tangan dengan apa ini sertifikat? Salinan buku. Berarti sertifikat itu fotokopi buku tangan. Bukan itu aslinya. Aslinya yang di BPN itu. Buku tangan itu yang asli. Yang di sertifikat itu salinan. Sertifikat apa? Salinan buku tangan dan surat gugur. Ya kan? Yang dijahit. Menjadi hak terkuat dan terhubung. Kalian yang kuat dari sini. Meskipun masa kuat-kuat, tidak akan kuat. Ya kan? Bapak Ibu, sekarang yang menjadi persoalan, apakah kita mau teliti? Bapak Ibu kan biasa itu. Ada datang orang, oh, kencang. Apalagi dari ini, pokoknya Pak. Sekian sama Bapak. Itu Bapak udah meleleh. Kenapa? Tergore di uangnya. Teliti dulu barang itu. Ya. Kalau barang itu barang busuk, sampai kapanpun Anda akan menunggu tanggalnya. Yang kedua, setiap pihak harus memenuhi kewajiban di mana akta harus dibaca dan jelaskan secara rinci. Sini, Bapak Ibu, boleh ya? Sehingga teman-teman itu dititipin, tolong minta nomor, dikerjain sendiri, datang ke hadapan saya, padahal tidak datang ke hadapan Anda. Hati-hati, mulai hari ini saya bilangkan, jangan kerjakan. Nanti risikonya kemana? Di namanya jalan itu kan sudah dikerjain kan sudah. Sudah coba. Bapak Ibu, kalau masih di Jawa masih enak. Kalau di negara, ingat, penjara satu hari dengan satu tahun sama. Kalaupun ada panggilimu jadi polisi, ya, jaksa nggak bisa itu menyelamatkan Anda. Intinya hati-hati dan teliti. Kawan si kawan curiga jalan terus. Kenapa bisa terjadi? Makanya saya besar-besar buat di kantor kita, kalau sebelah kanan sebelum gerbang, coba baca kan, bang. Apa itu? Jujur itu hebat. Memang harus hebat kalau orang begitu. Pasti hebat kalau orang jujur. Kemana-mana orang jujur gak pernah terwujud. Jadi setiap pihak harus memenuhi kewajiban di mana akta harus dibaca. Harus dibaca. Mau banyak klien baca. Jangan gak dibaca. Mulai hari ini tobatan. Saya bilang kan, kenapa? Makin banyak korban Bapak Ibu. Apalagi yang baru-baru. Jangan percaya kawanmu. Meskipun kawanmu itu adalah sohibmu, sahabatmu, sehidup semati. Sedangkan suami istri sehidup semati. Udah, ya. Sehidup semati, ya kalau mati, mati juga. Ya kan? Nggak ada itu, kalau mau mati nanti aku mati juga, kan? Ini duitnya juga cewek cantik, ya bilang duit, ya kan? Terus mau apa pokoknya dicari di ini? Kalau ada 1000 rumahmu, rumah yang bisa kau tempati cuma satu. Apalagi rumah yang terakhir hanya satu kali dua, tinggal kuburan, itu aja. Kalau ada 100 mobilmu, ya, ada Ferrari, ada Lamborghini, semualah. Tapi nggak bisa dibuat, dibeli. Ya kan? Tapi kalau kita beli di pesta, stylenya bagus. Ya kalau parkir, nggak ada yang juga yang beli ya. Ya kan? Kalau naik angkot atau naik Grab atau naik Gojek. Ya kan?
capek Bapak Ibu hidup yang kayak gitu. Saya udah lari kok. Saya sebelum kepala seksi tahun 2000 saya udah naik New Eyes. Pertama kali New Eyes muncul karena saya sebelum jadi pejabat Bapak Ibu, saya ini pengusaha. Pengusaha bimbel. Bukan baru saya punya usaha di situ. Ada 8 cabang ya, di Pangkalan Berantar, Biji, Medan. Sempat ini BBM saya mau alih tiga. Untung ya, saya pada waktu itu karena pengaruh Krismo mulai berkurang siswa, mulai saya takut. Kemana Pak Bu kalau siswa aku nggak ada? Terakhir apa? Ditawarin jadi kepala seksi di shelter. Aku mau. Dan sejak itulah saya lepas. Capek hidup. Coba dia orang barat itu cuma 3 baju. Kalau Bapak pergi ke tempat-tempat wisata nggak pernah cuci baju loh, tidak. Itu sekolah oblong aja, jalan. Kita ini yang hebat-hebat, ada pakai ya, saya ini pakai apa ini? Pangkat-pangkat. Orang itu nggak ada pangkat-pangkat. Iya kan? Hidupnya simpel. Iya kan? Simpel sekali. Dan jujur. Kalau mampu, mampu. Nggak perlu jauh-jauh. Kalau kita kan mulai dari rambut sampai ujung kaki apa itu behave bermerek semua kita ya, memangnya merek itu kok bawa sobel gak ada ya kan. Yang ketiga, seluruh kesepakatan harus tertulis dalam perjanjian jual beli yang dibuat. Kesepakatan apa itu? Nanti bayar PPH nya si Anu ya, saya itu yang jual gak mau, pokoknya harus sekian. Ya, PPH-nya si yang beli yang nanggung. PPH-nya dia. Ya, akta juga yang bayar yang beli. Karena udah sor. Ya kan? Kalau sor apa? Kalau orang minum bilang sor apa? Apapun akan dilakukan. Mau harga tinggi, harga apa? Cocok. Seperti lagi. Pas, pancang gas. Yang terakhir, ini apa nih? Jangan langsung tergiur dengan tanah berharga miring. Bapak Ibu, kalau yang miring-miring di mana biasanya dibeli? Pak, pernah nggak dengar harga miring? Pasar gelap. Harga miring biasanya cuma black market. Pasar gelap. Kalau pasar terang-terangan, nggak ada yang miring. Ada harganya, sekian. Nggak boleh terang-terangan. Kalau harga miring, bisik-bisik itu. Pak Musong, kalau kau kerjain, sama kosong ya. Ikut sama aku ya. Kepala kantor ini yang bilang. Mantap. Kau buat lantainya. Gak dicek. Tergiur aja gitu, sama-sama. Tapi apa, kalau ada persoalan, bukan kepala kantor yang kena. Karena kepala kantor hanya ngobjek. Enggak ada namanya itu, yang ada cuma nama apa? Mau nggak lo jadi korban? Nggak mau. Lo ada tergiur di situ, selesai. Oke, jadi pastikan jangan mudah tertipu. Prinsipnya harus sertifikat atas nama diri dia sendiri dengan nama jelas. Lalu I grade dengan I hampir sama penyebutannya. Bisa beda orangnya. Hiskia pakai S, kalau saya pakai S. Nulis sering ada orang bilang Hiskia pakai Z. Sama nggak orangnya? Belum tentu sama. Tanggal lahirnya pasti beda. Nanti ke depan Bapak Ibu, setiap perjanjian tidak dibolehkan lagi pakai surat kuasa. Karena pakai surat kuasa itu yang membuat orang masuk penjara. Ayo kita. Saya waktu di Jakarta Utara. Pak Dirguin
bilang kalau sudah ini sekian, kita bertangan. Saya tahu mau apa ini. Itu ada alat pinjam, pinjam ini masuk kontrak. Sekian jalan gue, cek atas sisinya berapa di KKB. Si Indonesia bisa tahu atas saya itu di mana. Jadi dia curiga. Kau bohong kamu, masa atasnya cuma satu? Istrimu namanya siapa? Ya, KTP-nya. Itu. Dapat. Katanya cuma satu. Gak bisa ngomong juga. Jadi kan lupa depan, kalau ada pakai surat kuasa. Iya kan? Kita gak boleh kenal. Harus orang nanya, mau di luar negeri, mau apa? Jangan! Ini hati-hati. Ketidakjujuran lah awal malapetaka di Indonesia. Orang-orang yang gak jujur lah maka berakibat fatal. Akta terpaksa kau buat. Segan kau nolak Pak Kakan ini. Kalau saya bilang ini anak buah saya. Mau saya yang nyuruh kamu, kalau gak benar bikin nota dinas ya. Lu gak akan saya anggap melawan. Berarti lu melihara gua. Lu sayang sama gua. Gak usah ketakut kalau gua marahin. Tanya itu dapat. Kenapa? Aku sudah merasakan bapak. Waktu saya di sama Osmin, semua yang saya instruksikan dikerjain. Ya kan? Tak jelas juga alasannya kalau kerjain. Tapi saya kan tak ada pak. Kocokan lu kerja. Tanah akunya itu, tahu lah kalau orang patah ya, akunya itu ya kan, begitu kita sertifikat besok datang demo ya, kenapa? Tanah marga tanah ada masa di tanah Simamora keluar tanah Simamata ya, harusnya tanah Simamora dong ya kan, tempat Simanjuta keluar Simamata. Sebagai apa sih permainan di situ? Oh, tak ada? Tak ada. Kalau mau, harus ada persetujuan dari ulang-ulang. Iparnya. Saya ini, ipar saya tau pembodoh. Ya kan? Gak boleh dong saya punya harta di Belige, di tempat orang tua, mertua saya. Kalau gak ada kesepakatan, ipar saya atau mertua saya nyerahkan sesuatu harta sama saya. Nggak ada hak saya di situ. Pernah mertua saya mungkin karena dulu saya termasuk menantu nggak disukai lah. Kenapa? Presidennya orang tua presiden, ya kan? Setelah udah jadi kakak, ya kan? Semua kita supply kan gitu kan? Supplier, ya kan? Jadi sayang lah. Jadi saya, ya kan? Terakhir apa? Meninggal mertua saya. Mau dikasih rumahnya sama saya? Inan, minta tolong Inan. Saya masih dikasih rumah di Jakarta. Ipar saya masih ada yang belum punya rumah. Kasih sama yang nggak punya rumah aja. Saya tolak. Meskipun dibuat atas nama istri saya. Kenapa? Saya jujur. Ngapain sih? Nanti saya jadi berantem setelah kalau meninggal mertua saya jadi berantem dengan saya, ibarat-ibarat saya itu apa? Kalau saya bawa mati polisi saya udah senang dia ya materi juga kali gue bilang lu mau diberkati harus mau berkati prinsip dari itu ya. Kalau mau kaya, kayakan orang lain. Saya selalu bilang sama si Darwa kalau mau kaya dong paling gampang, lu kayain dulu orang lain. Gimana caranya pak? Sertifikat tanah-tanah ini sendiri. Kalau sudah sertifikat ya, hanya harganya kan di bawah 1 juta. Begitu sertifikat masuk PTSN, harganya bukan lagi 1 juta, di atas 1 juta. Kalau semua 1 juta, kalau 1 juta ya udah berapa itu? 10M. Apa kalau termasuk orang kaya? Dibawa ke bank, 70% dapat kan? Dapat kan? Berarti 7M. Kalau di atas 1M bu,
tanah itu termasuk orang kaya, ya kan? Karena ada hidup orang yang ya nggak kaya, ya kan? Kaya, ya kan? Kaya raya, yang berat nggak kaya kaya. Saya kaya nggak kaya kaya juga, ya kan? Jadi nggak usah baca. Kalau paksa kan menjadi nggak usah. Terus apa kan? Lu punya cucu kan? Itu kekayaanmu. Enggak pernah ditanya orang, berapa bersihmu Pak? Doh, dua. Enggak ditanya. Ini pasti kan berapa ini. Selama diri sendiri, enam keras. Ini masih dibuat sendiri. Bukan nama orang lain yang tidak jelas keberadaannya dan statusnya dikuasai oleh orang lain. Saya teringat Bapak itu pernah dari Mahkamah Agung. Kenapa jadi notaris? Kenapa? Gak mau dia menghakimi orang lain. Karena nanti semua yang dihakimi itu harus ditanggung jawabkan. Tidak cuma menulis. Bapak Ibu, meskipun Ibu notaris, nota yang bergaris-garis, ya kan? Bisa berubah harta orang pindah, harta Bapak ini, harta ini, hanya gara-gara notamu. Ya kan? Kau bawa ke BPN. BPN tinggal daftarkan, disahkan itu perjanjian. Berarti ada perbuatan hukum. Kalau sudah ada perbuatan hukum, Bapak Ibu, BPN wajib enggak melaksanakan? Tidak wajib. Sama-sama masuk juga kita. Kalau yang beli harus dilindungi Bapak Ibu. Mau tanahnya tanah masalah, tetap harus dilindungi. Pernah ada Jakarta Selatan, ada transaksi jual beli. Ternyata ada satu orang ahli waris tidak setuju untuk dijual. Akhirnya tidak disebutkan dia. Dari 7 bersaudara, hanya 6 bersaudara yang setuju. Satu lagi ditiadakan. Ya bukan BPN kalah. Yang jual kan? Yang jual udah lari. Enggak jelas limbahnya di mana. Terus semua yang beli tanah itu kadang terpecah-pecah, menjadi perumahan. Batal sehingga di dua bayi. Semua batal. Akhirnya Pak menangis datang ke kantor. Kita bilangin, jalan satu-satunya, rangkullah orang yang menggugat itu. Dirangkullah. Meskipun harganya harga diri, tapi juga harga kesepakatan. Akhirnya, karena sudah mati semua sertifikat itu, harus bayar 190 juta per orang. Untuk masih baik-baik, masih ada jalan keluar. Kalau di penjara, termasuk orang yang salah kayak yang beli ya. Itu gak tahu dia itu yang gak dipergi harusnya penjuk. Tapi Bapak dan Ibu bisa diseret-seret ya. Oke, lanjut. Tugas notaris itu apa yang disebut dengan notaris? Pejabat yang umum yang berwenang untuk membuat akta di autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang penotariatan berdasarkan undang-undang. Lanjut. Kewenangan notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh kepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan klausul salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain ditetapkan oleh undang-undang. Lanjut. Substansi akta BPJB pada umumnya senantiasa memuat klausul sebagai berikut. Yang pertama, kooperasinya pihak pertama selalu disebut sebagai penjual, pihak kedua disebut dengan pembeli. Yang kedua, premis aktanya, pihak pertama dengan ini menyatakan dan mengingatkan diri untuk bersama-sama dengan pihak kedua melangsungkan penjualan pembelian tanah tersebut di hadapan pejabat yang dimaksud dalam peraturan
Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang penataan tanah. Lanjut. Modus kejahatan pembiayaan tanah dapat diidentifikasi dengan beberapa praktek. A. Pemalsuan alat hak berupa ciri, bentuk, ketitir, alat pengujian nama. Bapak Ibu, dengan keluarnya ya, peraturan ini, nanti yang namanya dia letter C, kiri, VI, itu hanya sampai 2020. Setelah itu nggak kita pilih. Karena akar persoalan banyaknya dari letter C. Itu bukan pihak sebenarnya, pajak. Cuma apa? Karena kita nggak punya hak, ya nggak punya ya dasar pada waktu itu. Karena Tuhan menciptakan alam semesta ini. Jadilah kau bumi, jadi. Jadilah kau terang, jadi. Nggak pakai surat dia. Terbentuklah negara. Hah? Dengan terbentuknya negara berdasarkan ya Proclamation of Independence. Indonesia sebenarnya nggak bisa merdeka. Bukan karena jagonya Indonesia bisa merdeka. Sesuai dengan pembukaan Rasa 45 atas nama bangsa Indonesia, atas berkat Allah yang kuasa dengan didorongkan oleh keinginan Tuhan supaya berkumpul bangsa ini bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itu Proclamation of Independence Indonesia ditegaskan di dalam pembukaan Rasa 45. Kalau proklamasi kita kan hanya apa itu? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara sama dalam ya, tempo yang sesingkat-singkat. Hanya itu aja, singkat padat. Setelah Indonesia merdeka, negara mana yang pertama mengakui Indonesia merdeka? Negara Mesir. Dan diakui secara de jure setelah konferensi Milwaukee. Itu bangsa Belanda nggak setuju. Kembali datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia dengan melakukan agresi Belanda pertama dan kedua. Iya kan? Ingin lagi mau berkuasa. Tapi ingat, Tuhan menciptakan namanya bumi ini hanya sekali. Tanah itu diciptakan hanya sekali, Bapak Ibu. Enggak bisa berulang-ulang kali. Kebutuhan makin banyak. Coba bayangin. Kabupaten Bekasi dibilang dulu tidak subur, makanya jadi kota industri, Bapak Ibu. Kalau subur ini nggak akan dibuat jadi kota industri. Tandus dulu ya. Sekarang Bapak Ibu tahu, yang tandus itu jadi kota industri. Kalau di Cikarang ini harganya uji beli, ya nggak terbeli, ya nggak terbeli tanah di sini. Sewa aja per kemarin per bulan berapa? 50.000 per meter. Aku cari tanah mau bikin bengkel, ya kan? Karena dia buat bengkel. Ada perbengkelan terjadi. Ternyata apa? Kalau 50.000 per meter, ya, per bulan. Kalau 500 meter belum berapa sebenarnya? Kata sewa, nggak cun, kecuali jual ganja. Jual ganja, jual narkoba pasti muncul. Nah, yang kedua, mencari legalitas di pengadilan. Sering kenal orang pengadilan, bisa lupa bikin kayak gini. Bapak Ibu, orang mau cari pengadilan sebenarnya jangan pengadilan. Karena tidak ada pengadilan. Tanya aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi, yang sudah pernah jadi apa? Diputuskan pun supaya hadir, nggak hadir juga menurut yang kalah. Jadi mana keadilan itu? Keadilan hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa. Mau cari keadilan ke sana aja. Ya. Yang ketiga, pemalsuan AJB atau surat kuasa kedua. Bapak Ibu, ini ada mau IPT yang mau saya sedangkan dengan Ibu Simamore. Kenapa? Ada kiriman. Ada notaris. Nggak tahu hadir nggak di sini, notarisnya. Buat tanggal-tanggal, ya, nomor-nomornya, misalnya ini cuma moral. Nomornya, buat kan, jadinya. Ya. Ternyata setelah dicek, nomor itu bukan untuk itu.
Lalu apa? Ini dibawa ke mana-mana? Udah ratusan kok, Bapak Ibu. Ada juga IPPD untuk ini. Ini untuk IPAD saya. Ada. Ketuanya. Ketuanya. Mungkin. Ya. Tolong, Bapak Ibu. Jujurlah. Setelah kita konfirm, enggak saya, enggak tahu saya, bukan juga saya. Kalau itu dari kantor Anda, apakah bisa itu dibilangkan? Tidak, saya. Contohnya, kalau keluar solo ya sertifikat palsu dari kantor saya, apa bisa saya bilangkan itu enggak saya yang pengen? Halo? Enggak bisa. Tanggung jawabku. Saya udah di sini. Kemarin saya dipanggil ya Pak Darman, dipanggil dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kenapa? Ada 90 hektar tanah dekat Kuala Namu itu keluar sertifikat. Tunjukkan 32 sertifikat Pak. Tunjukkan ke saya. Jadi ini penerbangan saya. Nomor ini juga tak terbit. Karena nomor di desa itu hanya satu, HBU nomor sekian. Keluar sertifikat HGB-HGB atas nama titik tertentu. Mau dibuat di situ apa? Seperti apa itu bias? Ya kan? Di Tangerang. Ya kan? Dibuat sudah bayar 26 M. Tapi karena saya mas-mas kakak di situ, nama saya disebut di situ, dipanggil juga saya. Terakhir saya bilang, dilem aja Pak. Sertifikat palsunya ditahan oleh PPN. Kamu itu pengacaranya. Biar aja kamu, main aja sekalian. Tahan. Kita lihat. Saya kan punya ballpoint. Soalnya Bapak Ibu, pulpen jangan asal pulpen, jangan beli pulpen itu yang tanda tertangani itu. Wah, ketahuan loh, jangan sembarang pakai pulpen asal punya pulpen ulang, naikkan ini modal doang. Jadi pada buat saya, gak boleh pakai sembarang. Kalau waktu ada yang namanya dia naikkan pulpen pakai parker. Sekarang ada warna pink. Ya kan? Ya. Saya buat tintanya 3. Hitam, biru, hijau. Tapi udah bilang hijau. Saya yang tahu kan. Ya. Istri saya punya, saya kasih tahu. Mana tahu adalah nanti. Yang lain kan. Biru tanda tangan saya gampang. Bapak ini kan kecil tanda tangan saya kan. Ya. Dulu panjang kali. Iya, marmata. Waktu di Samosir panjang bu, dia mana mata, makin banyak yang kita kini, capek juga, pindah ke Samosir, iya aja, ya kan, pindah ke Jakarta, jadi Serdang, waktu pindah di Serdang, wah kalau kayak gini mati deh gua, sertifikat yang mau ditekan per hari itu ribuan, kali 4, kurang 4 ribu kalau sini, ah nggak bener nih. Jadi aja, tekin aja, tak, ini mereka penting tekin. Cuma kalau di saya tahu itu lupa satu. Waktu di rekening kemarin, Bapak pakai tinta. Ini tintanya Pak, ukurannya bulan Januari ini bulan. Bulan Februari ini bulan. Mana tahu ada ya, miru. Gampang kan ditiru kan? Ya, saya buat itu. Karena salah saya buat. Januari ukurannya ini. Februari ukurannya. Tiap bulan berubah. Mana tahu anak saya juga ada main-main. Karena apa? Silik saya bawa ke rumah. Di tekennya pula nanti selesai aku. Ya kan? Rahasia saya tahu. Begini teken Bapak Ibu. Kalau ini. Mohon maaf Pak. Ini kan tanya Pak. Saya teken ya. Saya teken. Ini pasti koyak. Nampak dari belakang. Apa?
inilah yang membebaskan saya kemarin. Apa yang tahu? Tanda tangannya tidak ada. Ya, bedanya. Ini, saya pun sampai tahu. Jangan-jangan tinta yang saya tekin yang palsu. Kayak lebih asli punya dia. Ya. Iya, saya nggak bohong Bapak Ibu. Nggak bisa membedakan. Cuma satu lagi yang membedakan. Setiap saya itu, saya buat. Nanti misalnya gini Pak. Saya mulai biasanya dari kata S. Saya kenakan dari S. Coba lihat kalau dari S dia buat tantangan saya itu, karena saya lihat ternyata semua tidak mulai dari S. Itu yang mengatakan saya bayar. Kenapa? Aja segera hati-hati. Saya tidak mau ya, orang lain yang meniru itu yang tak benar. Saya yang dianggap salah. Makanya jaga dirimu. Bukan karena kawan. Oh ini karena urusan kawan. Urusan kawan ini suruh kawan. Curiga jalan terus. Mana tahu dia main-main. Kehidupanlah yang membuat kita itu bisa hilang. Kenapa? Supaya dibeli orang cantik. Supaya dibeli orang ganteng. Supaya dibeli orang mewah. Tapi enggak. Makanya harus ini ingatin, jangan sempat dipalsukan dan dirinya surat kuasa menjualnya. Ada yang berani Bapak Ibu mengkidalkan anggota kami itu selidiki kemarin ada itu. Saya ulangi, ini gak tantangannya ini. Saya tahu tantangannya dari mana. Kau tahu orang baru ini cara nariknya ini, kan tahu ini pakai kiri, yang ini pakai kanan. Akhirnya, dari mana Bapak tahu? Saya Bapak Ibu, kalau menekan, saya doa dulu. Pagi sebelum saya bekerja, saya doa dulu nih. Untuk saya, mau datang mau ngasih makanan pun, kalau ajudan saya udah tahu, baru doa nggak mau kan. Kenapa? Aku mau bertikal dulu sama Tuhan. Supaya apa yang saya tangani di situ menjadi berkat bagi saya, bagi pemohon. Kalau ada persoalan, Tuhan kasih petunjuk sama saya. Masa sih baru saya masukkan ke tintanya, saya celupin, nggak keluar tanda tangan. Apa kejadian saya bilang? Ya, itulah hebatnya Tuhan itu. Pak Darman hampir tanda tangan. Ya Pak Darman ya? Sudah ada pengganti sertifikat. Dibilang sertifikat itu Pak hilang. Surat keterangannya palsu. Lapor ke polisi. Dibawa sertifikat pengganti. Sertifikat penggantinya di sini. Sertifikat lainnya dibawa lagi. Dijual. Kan sudah tercatat di sini, di buku tanah. Sudah ada sertifikat pengganti. Emangnya gua bodoh? Itulah gunanya kartu kendali itu, buku tanah itu Bapak Ibu. Bisa gak dibohong? Mencak-mencak itu. Bapak Ibu, bukan saya gak mau. Tapi aku care dengan dirimu. Jangan kau basahkan. Kau lapor ke polisi, kau lapor ke semua, kau lapor. Cuma kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau tahu alamatnya kau lapor ini. Ayolah, terus berapa sih boleh kasih? Itu terbengkak juga dia kekuatan tangan. Kenapa? Karena aku berdoa supaya semua orang yang pegang itu berani Bapak Ibu. Ya kan? Sejak apa saya mau mengawal dia. Kamu ini mengawal apa sih? Ya? Kalau kerbau atau binatang bisa kita jaga. 1000 kerbau bisa menjaga. Kalau si Darman tak bisa menjaga. Ayo Kilman, tidur. Jam 3 malam. Bisa keluar dia. Ya kan? Keluar dia, keluar. Ya kan?
Setelah itu jam 5 pagi masuk lagi. Baru mau jam 6 bawa pikul pasti. Oh, bagus ini di dalam ini setia ini. Rupanya setia tikungan ada. Setia. Oke, yang keempat, membuat sertifikat palsu atau sebagai pengganti. Dan seperti yang saya akan katakan, menghilangkan warga. Bapak Ibu. Habis. Sekali lagi ya. Iya. Kemarin ada mantan pelanggan, harus disebutin. Nanti mungkin ciri-cirinya bapak tahu. Pemasukan hebat. Bukan. Aku sudah diperiksa polis. Karena esok-esok kan saya sebagai pejabat kan. Saya harus melangkannya. Semua warga habis. Sudah dibatalkan sertifikat, tapi bisa lagi yang batal dibatalkan lagi. Lihat, warga hilang. Saya buka Undang-Undang 43 tahun 2009. Baca nanti di sini. Di sini jelas, barang siapa yang menghilangkan atau dengan sengaja menyadarkan warga, maka hukumannya 10 tahun penjara. Ya, 500 juta denda. Itu wakil bang, ya, katanya abang yang minjam. Oh, enggak guys, saya enggak pernah minjam. Cari sampai dapat dana. Saya enggak mau tahu. Cari pasti ada. Enggak kan mungkin berani orang ngumpul tanah menghilangkan. Cari, dipinjam kakan, ajudannya siapa? Wakil itu. Undang-undang ya, 43 tahun 2009. Dia baca langsung, harus dia. Aku akan cari, saya usahakan. Ada yang sudah meninggal, ya, istri yang bisa saya tanya. Rumahnya di Lampung. Tapi begitu saya WA jam 11, jam 10 sudah datang makanya. Kalau dari Lampung bisa enggak? 3 jam. Ya, dari siapa ya, enggak sampai. Sampai itu ke bandara. Iya, bandara. Ya, ya udahlah, terima. Satu lagi loh juga gitu ya. Gua kirim lagi sekali lagi. Semua pasal-pasal itu. Ya kan? Langsung dia bilang, aku beri sejam dulu lah, nanti aku datang. Ya kan? Begitu selesai, akhirnya apa? Dia serahin ya. Dia serahin. Semua mantap banget. Bapak Ibu, menurut pengganti orang. Tidak ada yang mau dilus lagi, dilus semua. Ya, tidak ada yang dilus terakhir, saya pernah yang dilus. Ya kan? Kenapa udah habis? Kenapa ya kita cari harta kalau hanya untuk haruskan? Hanya untuk apa ya? Apalagi menjaga Allah. Hati-hati dong, menghilangkan orang. Ya, menduduki tanah secara ilegal. Ini banyak di Jakarta banyak ini. Ya, pemufakatan jahat dengan pemakelan. Para pihak adalah figur bukan pemilik asli. Lanjut. Bisa bahannya sama kita dalam pasal ya. Pasal 1 angka 10 ya. Setiap perjanjian daurah jual beli selanjutnya disebut sistem PBJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli, perjanjian pengiatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli. Bapak Ibu, sering ada BTN bilang bikin dong apanya semacam apa istilahnya kapernut. Saya kemarin bilang kapernut itu bukan jaminan, kamu nggak bisa menjamin, saya aja kepala kantor nggak berhak. Makanya saya bilangin sama BTN, ya BTN jangan dipaksa dong mereka ini ya, membuat akta yang namanya dia kapernut yang seperti seolah-olah dia menjamin, nggak ada yang bisa menjamin. Itu kenapa didesak oleh pengusaha supaya keluar dananya. Orang yang bangun rata-rata pembangun RSS itu tahu apa itu RSS? Apa itu RSS? Rumah sangat sederhana. Kalau saya bilang rumah serba salah, hampangan tikar hilang dapur. Ya kan? Kita buat pula kapernut putri itu padahal karena modulnya dia. Tahu modul? Pengusaha itu banyak modul.
modul, modal dengkul, uang pembeng. Begitu keluar uang bank, dia pakai kayak yang lain, di tanah di tempat lain. Akhirnya gak bisa bangun, lu jangin. Kamu coba, gak usah jadi nasabahnya BTN pun gak apa-apa. Kalau membuat kita jadi susah, kita yang dikejar-kejar. Pengusaha sudah lari. Ya kan? Enaknya perjanjian itu harus ada kesepakatan. Ya kan? Kalau ada persmeyor, dia yang nanggung. Kita, Anda kan hanya membuatkan perjanjian kedua belah pihak. Oh, jadi Anda yang dikejar-kejar. Saya bilang, BTN nggak berhak mengejar notaris atau PPAJ. Itu, ya. Lanjut, saya rasa waktunya memang kurang ya. Biasanya kalau saya menyampaikan seperti ini panjang itu sampai terakhir. Coba yang terakhir. Ini nanti bisa diambil ya. LKMD, apa itu? Lebih kurang mohon dimakan. Terima kasih Pak Hizkia. Terus sangat sekali lagi tuh Pak Hizkia.